Halo, assalamualaikum YouTubers. Oke, hari ini kita nak review kamera action cam 4K Ultra HD. Oke, kalau warna hitam bentuk dia macam ni lah. 4K Ultra HD Wi-Fi, dia ada Wi-Fi dia. Oke, macam mana spesifikasi dia? Spesifikasi lain, dan dia berbentuk MP4, ada single shot, self timer, dan yang paling penting view angle dia lah 170 darjah. Macam mana feedback saya pakai kamera ni? Kamera ni waktu siang dia sangat clear, cuma kadang-kadang tu bila lighting terlalu terang, sampaikan warna terlalu kontras lah, terlalu terang. Pada waktu malam pula, dia punya kamera ni okey untuk waktu malam. Kalau lighting cukup, cahaya cukup, memang gambar tu akan terang dan clear dan cukup detail. Tapi kalau malam, dia akan pecah dan susah dia nak catch shadow lah. So dia ada, still ada kelemahan dan kekurangan dia lah. Kita try on. So ada lampu biru kat sini, Sport Edge DV. Okay, so dia punya menu, gambar ini slow motion. So ini yang file yang dah direcord. So tengok tu dia punya setting macam mana. Okay, setting dia. Okay, resolution dia, kita tengok. Maximum adalah 4K 30 frame per second, 2.7 K 35 per second, 720p 720p 60 dan 30 frame per second, 1080p 35 per second, 1080p 60 frame per second. So untuk lain, recording sound, time lapse, looping, slow motion adalah dia size 720p dalam 120 frame per second lah, untuk buat slow motion. Okay, untuk kamera dia up sampai 16 megapixel, 12.85x5.62, set timer, auto shoot, burst, pose, white balance, image rotation, driving mode. Okay, driving mode ni kalau kita on saja dia akan terus record, dan wifi, light resource, LED indicator light, screen saver, auto shutdown. Habis itu je. Untuk setting lain, language, tarikh, format, reset. So rasa banyak jugalah setting dia untuk kamera ni. Untuk wifi, dia akan tekan button ni, dia akan tekan button ni, dan keluar logo ni, button up ni, button up. Dan dalam handset tu kita akan on wifi, tak akan keluar nama dia UHD 4K dan dia punya password, dan masuklah password dalam handphone tu lah, dan akan terus connect. So di sini saya dah record beberapa video untuk kamera ni lah. So saksikan. Yeah. Thank you.
lampu yang alamak. Jadi sebenarnya saya puas hati juga memakai action cam 4K ni, walaupun dia banyak kelemahan tapi mesti boleh terima lagi lah dengan harga yang agak murah lah di pasaran. Dan harga di pasaran untuk action cam 4K ni adalah RM200, area RM200 macam tu lah. Tapi masa tu saya beli dapat RM160 sebab masa tu ada diskaun. So untuk kamera murah macam ni, so saya rasa berbaloi lah untuk bajet anda. Lebih tak boleh challenge GoPro lah. Bagi saya ini pun dah cukup lah untuk recording motovlog ke ataupun pergi hiking ke. So saya rasa itu saja untuk review pasal kamera ni. Saya sangat recommend lah kamera ni, yang untuk low budget lah. Okay, so itu saja kot. Jumpa lagi untuk next video. Yeah. Terima kasih kerana menonton.